Bos-bos, master-master, sifu semua, ini adalah bahagian yang kedua ya. Okey, bahagian pertama saya ada tunjukkan cara-cara ya, macam mana nak gunakan roti apung. Okey, kita roti apung ataupun roti bom. Okey, ini daripada yang bahagian yang pertama ya. Bila kita dah campur black juice daripada mantap bed ke dalam roti cube tersebut, cara yang saya gunakan, saya biasa akan gunakan satu mata saja. Okey, saya tahulah biasa kalau kolam memancing, kita dibenarkan untuk guna dua mata ya. Tapi bagi saya punya cara, saya lebih suka satu mata saja. Sebab ikan sekarang dia bijak. Kadang-kadang kita ada klip, kita punya tali terlalu tebal, dia akan pungut roti dikeliling. Tapi roti yang ada mata kail ini tidak akan dipungutnya. Jadi saya nak minimize dia lah ya, gunakan satu mata saja. So apa yang saya lakukan, saya akan ambil roti cube ni, saya akan sarungkan dia macam bunga ya. Minta maaf lah, saya berpeluh sikit pasal hari ini memang sangat panas. Ya, sini sangat panas. Saya akan sarungkan lebih kurang dalam macam ni 6 biji ya. Okey, kita boleh nampak 6 biji. Lepas tu untuk mata kail yang kecil ya. Mata kail tidak boleh guna yang terlalu besar . Kalau saya gunakan mata kail nombor 7. Tapi kena invest sikit lah. Jangan pakai mata kail yang terlalu murah, nanti dia mudah nak buka, banyak masalah dia. Okey. So apa yang kita buat, saya akan sarungkan macam ni. 2 biji dekat mata kail. Dan yang dekat sini saya akan biarkan saja . Saya tidak tekan dia. Saya akan biarkan macam ni. Dan tangan sebelah saya akan pegang segenggam . Saya akan ambil segenggam roti. Yang ini saya akan letak dekat atas. Okey, mata kail dekat bahagian bawah . Kita boleh lihat daripada sini. Okey, dan satu lagi kita akan ambil segenggam kecil lagi dan tempik dekat atas. Okey, bila tempik ini ini kena skill sikit lah . Bila kita tekan tu, kita tak boleh terlalu kuat . Bila kita terlalu kuat, roti itu dia tidak akan pecah dalam air. Okey, dia ambil masa yang lama sikit lah. Jadi bila kita kompres macam ni . Kena berpusing sikit dengan tekanan yang sederhana saja. Boleh buat baringan jauh, tidak risau. Sebab mengapa? Black juice . Dia punya ingredient ni, dia ada sedikit macam melekit tau. Jadi bila kita gunakan pellet ataupun kita gunakan roti cube, tidak ada masalah. Dia akan melekat. Okey, ini satu daripada dia punya kebaikan lah . Sudah siap. Okey, ini adalah roti apung ataupun nama dia roti bom. Okey, sekian, terima kasih . Nanti saya akan tunjukkan cara balingan untuk bahagian yang ketiga.